dari yang spek 2M hingga ke ratusan juta sudah, bahkan sudah pernah ke markas Brewok langsung. Oke. Kenapa pilihannya ke box? Jadi mas kan sound system ada dua macam, ada yang dibuat bisnis jual beli, oke. Okay. Nah, terus dibuat pribadi. Butuh modal sedikit, penghasilan banyak. Oke. apa ya sistem bisnis? Power. Ini kan power sama speaker udah ada mas. Oke. Okay. Juga speaker rugi mas. Rugi. Baru bikin dijual rugi. Rugi, oke. Okay. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube Mimbi Official ya. Untuk lokasinya kali ini di markas Igumi Box Speaker ya. Jadi kali ini saya akan mereview box barunya salah satu YouTuber sound system Bondowoso ya. Ini mungkin jadi pelajaran, bisa dijadikan pelajaran juga teman-teman ya, karena sound YouTuber itu menurut saya pribadi beda. Yang jadi bedanya itu teman-teman tahu sendiri kan, Mas Obi itu barusan saya konfirmasi sudah 3 tahun nge-YouTube ya, ngonten kesana kemari, sudah melalang buana bisa dikatakannya, walaupun daerahnya cuma mengelilingi Jawa Timur. Setahu saya Mas Obi itu langsung datang ke markas Mas Bre sudah. Tentunya Mas Obi dalam memilih box ini gak sembarangan ya teman-teman. Dari pengalamannya 3 tahun melalang buana ngonten sound itu, akhirnya Mas Obi menjatuhkan pilihannya ke box subwoofer yang satu ini. Mungkin tak lagi saya akan konfirmasi alasannya apa, istimewanya apa, kelebihannya apa ya. Untuk soundnya emang sound legend ya teman-teman, BKS. Jadi dari Mas Obi sebelum lahir emang sound ini sudah ada. Kalau dulu itu bokeongan teman-teman, bokeong apa ya, super scoop dan mini scoop, bok lamanya dulu pernah saya konten dulu. Sekarang pakai bok planar dari Igumi ya, custom dari Igumi. Saya review dulu ini untuk speaker 18 in Fabulous yang 82 katanya teman-teman. Jadi coba 4 speaker ini ya. Kalau pesannya pesan 3. Oke. Okay. Untuk bahan 1,8 meranti teman-teman. Kemudian middle-nya ini masih dari sini, bukan punyanya Mas Obi. 8 in Acer Fabulous tweeter akustik ya. Oke, ini. Kalau info harga berapa? Berapa ada mas ini mas? Harganya berapa? 22 ada mas sekarang mas. 2.200.000. Lengkap grill. Iya. Lengkap ada grill. Mengarang mas. Wah kikir. Kayak gini ya teman-teman. 2.200.000. Oke. Okay. Untuk middlean V4800 teman-teman asli yang 4. Jadi dipakai 2 channel saja. Untuk powernya Mas Obi ini pilih power asli kelas GB yang PA 1.8 apa 2.0 nih ya. Terlagi saya akan konfirmasi. Jadi main 4 ohm, channel A, channel B, satu box. Untuk listrikan di sana yang 20 kVA ya. Dinamonya, untuk mesinnya yang 30 support dari Namek. Kemudian mixernya asli Premium 6 dan ACC dalam S Behringer main 3-way, 3 output berarti ya. Kita lihat. Benar, nih. Untuk equalizer enggak dipakai ya. Datanya zoom. Oke. Kita ngobrol bentar ke Mas Obi ya, Obi channel teman-teman. Monggo di-subscribe juga, di-support ya. Ya. Ada hal penting ini yang mau saya tanyakan dek, soal box ini ya. Bukan cuma box, speaker,
power, banyak hal ini. Kan sampean sudah pengalaman di jalan ya, tentunya sudah berbagai macam sound system yang sampean dengar ya. Iya. Dari yang spek 2M hingga ke ratusan juta sudah. Bahkan sudah pernah ke markas Brewok langsung. Oke. Kenapa pilihannya ke box planar? Kan sudah apa ya? Banyak dipakai. Oke. Dan banyak box lain yang apa ya? Yang ada. Yang kenapa? Viral. Ah, yang viral. Apa cuma ikut-ikut tren? Numpang viral apa gimana? Enggak, Mas. Apa ada alasan tertentu? Saya itu nomor satu ya alasannya di power, Mas. Power saya kan power udah terlanjur pakai GB. GB. Terus saya lihat-lihat itu dari teman-teman semuanya kalau mau pakai vakum itu rata-rata pakai TD, Mas. Oh, itu. Kalau box vakum kayak CLA Supali powernya rekomendasi TD. Oh, yang sampean lihat ya, pakai TD semua ya? Kebanyakan, oke. Okay. Berhubung saya udah terlanjur power GB. Oh, jadi sebelum buat box sampean sudah punya power ya? Udah punya power. Oh, punya power sama speaker juga. Udah ada, Mas. Oke. Okay. Juga speaker udah ya enggak mahal, Mas, speakernya, Mas. Iya, berapa itu, Mas? Masuk itu kisaran 2.500 per speaker. Per satu speaker 2.500. Oke. Okay. Nah, juga yang mau make di box vakum, Mas, kalau kelas speaker kayak ini takut enggak mumpuni. Takut sobek ya? Iya, takut enggak mumpuni. Responnya juga takut enggak mumpuni. Ya bunyi, tapi bunyi. Takut enggak maksimal gitu, Mas. Enggak semaksimal box direct ini. Oke. Okay. Jadi saya gimana ya? Bersikeras pakai box direct aja. Box direct. Ya. Ada banyak macamnya box direct. Kenapa pilih planar sampean? Karena saya alasannya? Sudah pakai mini scoop. Mini scoop, oke. Okay. Pakai mini scoop kemarinnya. Super scoop sudah ya? Super scoop juga sudah. Oke. Okay. Terus ya, anak-anak ini bagian kru katanya capek, Mas, gimbalnya itu capek. Oh, biasanya karena kita, single ya? Iya, satu single. Box itu dua speaker. Jadi satu box itu satu speaker ngangkat. Oh, jadi sampean pilih double ya? Iya. Pilih double. Untuk bahan sendiri, Mas, menurut sampean, Mas, kan sering sudah ya dengar yang semi meranti ya. Sound full semi ya, dengan sound full meranti menurut sampean gimana? Beda, Mas. Beda jauh. Beda jauh. Jauh bedanya. Kalau bahan semi menurut saya itu ya gimana ya, Mas, perbedaannya ya, kayak yang karakter suaranya lebih smooth gitu tuh, kayak yang lebih lembek gitu. Mendem ya, mendem, ya, mendem. Si mendem. Tapi saya enggak merekomendasikan ke meranti, enggak, teman-teman. Sesuai selera aja. Oh, selera ya. Selera. Jadi sampean lebih suka ke meranti. Ya. Berhubung mau dipakai sendiri, Mas, kan. Sound system ada dua macam, ada yang dibuat bisnis, jual beli. Jual beli, oke. Okay. Nah, terus dibuat pribadi untuk ngejob. Kalau memang untuk ngejob, saran saya mending pakai meranti. Pakai meranti, oke. Okay. Kalau sistem jual beli pakai semi ya. Pakai semi. Soalnya kan butuh modal sedikit, penghasilan banyak. Oke. Okay. Apa ya, sistem bisnis. Ini kalau di apa ya, dinilai dengan uangnya 2.500 kan, kalau dinilai sekarang kan mahal emang, Mas. Ya. Tapi kalau kita apa ya? Apa itu intinya? Setelah hasilnya. Hasil, lihat hasilnya kan enggak semahal ya. Dengan harga. Sebanding intinya ya. Sebanding. Sebanding. Oke. Okay. Pemilihan skema lagi ya. Kalau menurut saya, teman-teman, planar banyak macamnya. Banyak, banyak sekali. Jadi alangkah baiknya teman-teman pilih apa ya? Ya, tukang box yang pro gitu. Yang paham. Alangkah baiknya nyuruh tukang aja daripada buat sendiri, nanti gagal dijual lagi kan. Emang, gimana ya, Mas, ya? Oh, iya. Rugi, Mas. Rugi. Baru bikin dijual rugi. Rugi, oke. Okay. Pasti orang mikirnya itu, oh ini box udah dijual pasti gak enak. Gak mikirnya enak. Iya, iya. Itu orang. Sudah negatif ya? Ya. Negatif. Oke. Okay. Kemudian terakhir ini, Mas. Target berapa BKS ini? Kalau untuk target sub dulu. Kelas hajatan ya. Gak mau ke balap-balap? Gak ke balap-balap. Oke. Gimana ya, Mas?
kalau ke balap itu ya. Gimana? Gimana? Banyak mas modalnya, mas. Modalnya enggak sedikit ya. Kayak hajatan, terus kayak selapanan. Selapanan, gitu, oke. Okay. Ya insyaallah cukup kurang lebih 8 box. 8 box double itu ya. Double. Berarti 8 sub, teman-teman. Bocoran Lenre mau pakai singlean apa tetap dobelan? Tetap double. Rencana masih mau tahap juga, mas. Tapi mau ganti ya? Ya ganti. Ganti box juga, teman-teman. Oke, seperti itu ya. Monggo di apa ya, di yang mau ngejob maksudnya, teman-teman, BKS. Siap. Lokasinya di Koncer Jatian ya. Makasih banyak mas Obi. Siap. Semoga lancar terus. Amin. Jobnya, kontennya rame. Dan semangat terus ke depannya. Oke, kita dengarkan suaranya, teman-teman.